Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hijab Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Hijab Lovers, kali ini live inaugurasinya kemarin bersama Bang Bin Kasyafani, Rangga Ajob mengungkapkan sesuatu ya tentang keinginannya di masa tua nanti. Nah sahabat, tentu kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Ajob Lovers, selama ini Rangga Ajob mengaku memang di dunia karirnya dia mengatakannya sukses di bidang karirnya. Tapi di sini Rangga Ajob juga mengeluhkan betapa dia ingin membahagiakan keluarganya. Walaupun di sini kita semua tahu ya, kehidupan Rangga Ajob dengan keluarganya memang sudah sangat cukup. Karena hasil kerja keras Rangga Ajob demi membahagiakan di live integrasi kemarin, jadi sini Rangga Ajob menunjukkan ya ketakutan sedalam-dalamnya terhadap Rangga Ajob tentang kehidupan pribadinya, bisa membahagiakan kedua orang tuanya belak-belakan atau dengan nada bicara yang membahagiakan saya. Ia menahan tangis mama tercinta yaitu terangkan murni. Bahwa di sini Rangga Ajob mengungkapkan bahwa dia merasa dia ingin masa tuanya nanti ini banyak kegagalan menghabiskan, jadi dia waktunya bersama keluarga yang terbaik buat karena keluarga. Di sini Rangga Ajob ingin menginginkan keluarganya bahagia di masa yang tuanya nanti, dia lebih banyak di rumah harmonis dan keluarga utuh, tidak ingin terus bekerja di luar dan meninggalkan nanti di akhir cinta. Video ini sungguh ya sangat luar biasa sekali ya keinginan Rangga Ajob di live inaugurasinya kemarin dengan suara berat seperti dia ingin nangis ya sahabat. Mimi juga sampai terenyuh melihat atau mendengar perkataan dari Rangga Ajob ini. Dia mengatakan bahwa